Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Papa Bara. Bagaimana kabar kalian, Bray? Semoga sehat selalu. Oke, jangan lupa mancing, Bray. Di video kali ini Papa Bara belum sempat mancing ya. Jadi kita sharing aja, berbagi tips umpan favorit ikan barramundi di laut dan di muara. Yang biasa Papa Bara gunakan selain udang putih atau udang api-api, Papa Bara biasa menggunakan ikan belanak. Ikan belanak bisa kalian dapatkan dengan cara memancing menggunakan botol ataupun dengan teknik memancing menggunakan lumut. Bisa dilihat di video Papa Bara. Ada video sebelumnya udah pernah Papa Bara upload. Kalian juga bisa lihat di deskripsi. Ikan belanak itu umpan nomor satu. Menurut Papa Bara itu nomor satu. Kenapa? Kecepatan makan rata-rata yang kita dapatkan itu barramundi papon, Bray. Jarang yang kecil kalau kita menggunakan umpan ikan belanak. Memang itu adalah umpan alami di alamnya. Barramundi sangat gemar dengan ikan belanak. Itu udah musuhnya, itu belanak itu musuhnya barramundi. Kalian sering kan lihat barramundi lompat-lompat ke permukaan, nah itu dia ngejar-ngejar ikan belanak. Untuk mencari ikan belanak hanya bermodalkan tepung terigu dan botol larutan. Kalian bisa bikin, kalian lempar yang kecil, Bro ya. Botolnya yang kecil, ada larutan kan ada dua, yang besar dan yang kecil. Kalau yang besar ya nanti masuknya yang besar-besar. Kalau kalian menggunakan yang kecil nanti masuknya yang kecil, yang besar nggak masuk. Gunakan botol yang kecil, pakai terigu, lempar aja pinggir laut, banyak banget belanak itu. Jangan banyak-banyak, 10 udah cukup untuk mancing. Nah, yang kedua adalah ikan julung-julung atau kacang-kacangan nih. Umpan ikan julung-julung itu di Pantura ini, untuk angler-angler Pantura, barramundi udah tahu itu umpan favorit. Umpan favorit untuk ikan barramundi. Memang belum ada sih vlognya ya di Papa Bara. Karena selama ini Papa Bara mancing bener-bener diburu oleh waktu. Kita janji sama temen dan kita harus nyampe lokasi pun harus tepat waktu, nggak mau ngecewain sahabat ya kan. Sebenarnya kalau kita mau nyari itu sangat gampang ikan julung-julung itu. Misalkan kita berangkat malam, kita hanya bermodalkan serokan dia tuh. Ada serokan khusus ikan itu, khusus ikan julung-julung dia, jadi lebih rapat ini. Kita sambil main center, taruh ke air, tinggal nyerok aja tuh. Enak nyari ikan itu kalau malam itu. Kita serokin. Kita siapkan blower ya kan, aerator, airnya tinggal masukin ke situ. 20 biji juga udah cukup untuk trip. Bisa menggunakan teknik pelampungan atau koncar bebas. Nah, yang ketiga udang putih ya, tentu yang sering teman-teman lihat. Papa Bara sering menggunakan udang putih bersama Abah Haji dan teman-teman yang lainnya ketika mancing barramundi. Di sini akan Papa Bara jelaskan. Banyak sekali pertanyaan. Apa sih perbedaannya udang putih dengan udang api, Papa Bara? Ini kebetulan, jadi di sini akan kita bahas ya. Jadi udang putih itu, Bray, dia lebih agresif dari udang api. Kenapa demikian? Udang putih memang dia, kalau ibarat bahasa Swedianya, tembelean. Dia cepat mati, tapi dia jos. Perbandingannya 5:1. Tuh. Misalkan kalian trip, teman kalian pakai udang putih, kamu pakai udang api-api, itu 5:1. Misalkan dia dapat 5, kamu pasti dapat 1 barramundi. Itu memang udah ini seperti itu. Dia lebih apa ya? Barramundi itu lebih gemes kepada udang putih daripada udang api. Nah, dia lebih agresif dan mata dia menyala di dalam air. Jadi itu lebih memikat barramundi. Dan yang kedua yang tentunya agresifnya itu yang lebih memikat barramundi untuk menyambar. Nah, kalau udang api, nah ini nih, jadi ada kelebihan dan kekurangannya nih antara dua udang ini. Kalau udang api, ketika kita lempar, misalkan setelan kita kedalaman, dia ngumpet, Bro, itu kurang asem. Dia ngumpet di dalam, kalau lumpur, misalkan spot yang kita pancing muara, lumpur kan otomatis, dia masuk ke lumpur. Giliran kita angkat aja, umpan utuh masih hidup. Terkadang buntung dimakan kepiting. Tuh, nyelongcong itu kalau udang api. Kalau udang peci, walaupun setelan kalian terlalu dalam, dia nggak akan main lumpur, dia ke atas, dia berenang. Makanya cepat dapat sambaran, berbeda dengan udang api. Nah, makanya kalau ketika kita trip menggunakan udang api, yang sering teman-teman lihat di video, kenapa Papa Bara sering begini-begini, itu memainkan agar dia nggak bobo, agar nggak tidur. Dia itulah jeleknya udang api itu, dia masuk ngumpet, ya ibarat kita sih dia menyelamatkan diri, takut ya kan, dia udah tahu wah banyak barramundinya. Seperti itu bro. Jadi jika kalian trip mau beli nggak ada udang putih, waduh nggak ada udang putih nih, udang api pakai nggak apa-apa, yang penting itu tipsnya dari Papa Bara, mainkan gerakan itu senar, digini-giniin sama kalian biar dia berenang lagi. Sering-sering digini-giniin. Kalau ada barramundi itu langsung disambar. Coba kalau kalian nggak percaya silahkan coba. Kalau udang api, kalau udang peci atau udang putih paname ya, itu nggak usah dimainin juga, dia udah pasti jalan sendiri dia karena emang lebih agresif. Nah, untuk di muara terkadang air muara itu kan ada tawarnya. Makanya kenapa Papa Bara setiap trip bawa udang putih dan udang api. Itu membuat antisipasi ketika air muara itu tawar, udang api masih bertahan bray. Kalau udang putih, dead semua, tewas. Itu pernah terjadi dulu. Papa Bara sama Abah Haji trip, ketika nyampe muara, baru diturunin begini, dilempar, kok udang nggak gerak. Pas digulung, lah kok mati. Pas saya cicipin airnya, ternyata airnya tawar. Tuh seperti itu. Udang putih nggak kuat ketika air tawar, pasti mati. Kalau udang api jelas jos. Seperti itu bray ya. Jadi perbedaannya cuma agresif dan matanya menyala. Udang buat untuk udang putih ya, dia lebih agresif, matanya menyala dan dia tidak suka ngumpet. Oh, kalau udang api dia kuat, tidak usah pakai aerator, cukup pakai coolbox es seperti ada di video, lihat di deskripsi cara menyimpan udang hidup. Jadi saya juga aneh bin ajaib, cuma pakai modal es di bawah kita kasih tatakan mau ke kardus atau dengan lap, dibasahin dulu pakai air payau ya tentunya ya, kita taruh itu si udang di atasnya, itu hidup bray. Aneh itu, sampai 2-3 hari pun nggak mati. Tuh kelebihannya udang api. Tapi kalau udang peci, tipsnya kalian harus sering ganti air. Misalnya kalian beli nyampe spot, kalian harus langsung buang air itu separoh, kalian masukkan air laut. Tuh tipsnya, sejam sekali kalian ganti. Coba dicoba 80% pasti hidup. Tingkat kematiannya rendah 1%. Bahkan saya sering jarang yang mati, kebanyakan hidup press karena airnya. Dan untuk mengambilnya jangan pakai tangan bro, pakai serokan kecil. Kalian harus punya serokan kecil. Kenapa demikian? Karena tangan kan kita bekas ngerokok, kita bekas begini-begini, mabok dia. Pokoknya intinya kalau pakai udang putih kalian harus bener-bener apik, harus apik mengganti air, kita harus apik dalam mengambilnya, harus pakai serokan, yang asal comot-comot aja bekas makan gorengan, minyak, ambil udang ya koit semua. Tuh, itu ya. Pokoknya di video kali ini semoga bermanfaat karena Papa Bara mancing, jadi kita berbagi tips. Untuk pertanyaan atau masukan silahkan kalian coret-coret bray di kolom komentar ya. Papa Bara tunggu. Nah, nanti next Papa Bara akan mencoba seperti dulu lagi. Dulu sering Papa Bara mancing menggunakan umpan ikan belanak, ikan julung-julung itu untuk mancing barramundi. Memang jarang yang kecil yang menyambar. Mudah-mudahan nanti kedepannya videonya Papa Bara akan selalu terbaru dan tentu selalu ada ilmu yang bisa diambil gitu kan untuk sharing. Apalagi untuk pemula, semoga bermanfaat ya kan tips-tips dari Papa Bara. Jadi di setiap video mancing Papa Bara selalu meninggalkan tips seperti itu bray. Makanya kalau kalian sering skip video Papa Bara. Sayang, terkadang kalian nggak menemukan tips itu. Kadang Papa Bara ada di setiap video itu, entah di depan dan di akhirnya itu ada tips-tips tersendiri. Terkadang diisi video tersebut pun ada tipsnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam joran melengkung, Indonesian Beat Angler. Bye!